Halo semua, balik lagi di channel gue. Di video kali ini gue akan mereview gitar yang ready stock di Bang Bong Musik Bekasi. Jadi gitar yang gue review ini ready stock di Bang Bong Musik Bekasi. Buat teman-teman yang minat atau tertarik sama gitar yang gue review ini, bisa langsung aja ya ke Instagram Bang Bong Musik Bekasi. Oke, kali ini ada Fender. Ini Fender yang mungkin lu jarang banget temuin nih, Fender ini. Ini namanya Fender Modern Player. Jadi lu juga mungkin baru tahu kan, ini Fender made in China atau Cina ya. Jadi banyak yang nggak tahu ada Fender made in China, dan ini ada nama Fendernya, Fender Modern Player. Player modern, modern player ya kalau nggak salah ya, modern player ya. Oke. Ya, ini Fender Modern Player made in China tahun 2014. Dia modern gitu, HSS humbucker single-single, dan dia bisa split coil di humbuckernya. Jadi Fender ini cukup langka ya, jarang banget didapetin ya. Jadi ini ready stock di Bang Bong Musik kasih. Dia warnanya blonde dan pakai pickguard hitam, rosewood fingerboard, maple neck, terus tuning machine-nya dia pakai model Cluson kayak begini. Made in China tahun 2014. Decal-nya dia menyerupai Fender Mexico ya, Fender Amerika justru ya, spaghetti decal. Overall kalau sekilas gue lihat mirip banget kayak Fender Blacktop ya, dia modern begitu dan emang bentuknya agak lebih nyentrik ya, lebih nggak biasanya Fender. Dan yang spesialnya dia punya push-pull split coil di humbuckernya. Overall Fender Stratocaster pada umumnya. Oke, kita review ya. Nampol gak sih ini Fender Cina nih? Oke, teman-teman juga, anjir emang ada Fender Cina? Ada bro, ini Fender Cina dan ini ready stock di Bang Bong Musik Bekasi. Mau tahu suaranya kayak gimana? Langsung aja ya kita coba bro. Gua pakai ampli Yamaha THR-10, gua direct langsung ke Focusrite, dan gua pakai Ableton untuk DAW-nya. Oke? Okay? Dia pakai kayu alder ya, jadi ini speknya cukup oke sih, makanya gue penasaran nih, gue juga belum nyobain nih, sekarang gue langsung review ya sekaligus ya, biar teman-teman juga langsung dengar. Ini cleannya ya. Oh sorry, gue tuning dulu ya. Saking bersemangatnya sampai lupa di tuning. Oke, ini dari neck, clean sound. Playability-nya oke sih, bentuknya kayak klasik 60 sih bentuk profil neck-nya ya. Anjir, lumayan cukup mencengangkan juga nih. Neck and middle. Ini middle-nya. Middle and bridge. Bridge-nya humbucker ya. Hmm.
Humbucker. Humbuckernya coba kita split ya. Gila ya, gue cukup agak lumayan kaget sama necknya sih. Necknya itu kayak klasik 60 ya, mungkin teman-teman pernah pegang Fender Mexico klasik 60 atau Afri atau klasik 560 ya, yang rosewood fingerboard. Necknya mirip banget. Oke sih, cukup mencengangkan. Gua kasih sedikit crunch, sound crunch. Soalnya kalau lo pegang semacam Mexico standar nih atau Mexico blacktop yang rosewood fingerboard, itu enggak, profil necknya enggak kayak klasik 60, tapi ini mirip kayak klasik 60 profil necknya. Oke, ini gua kasih sedikit crunch ya. Crunch yang gua ambil dari ampli Yamaha THR-10 juga. Ini neck and middle. Middle. Middle and bridge. Bridge. Kita pakai split coil ya. Gue cukup agak gila ya profil necknya sih, gue agak cukup shock sih. Jarang lo temuin kayak gini lah, kita berasa main profil neck vintage gini dengan radius 9,5 dan dengan konfigurasi yang modern. Kayaknya ini cukup anjir sih, dan ini made in China, harganya relatif lebih murah men. Oke, kita kasih drive ya, drive yang lebih deras lagi. Gua pakai ampli Yamaha THR-10 juga. Dari neck ya. Neck and middle. Oke, tadi ke middle ini, neck and middle-nya di sini. Ini middle-nya. Middle and bridge. Bridge-nya humbucker ya, jadi sound-nya. Bridge humbucker. Anjir,
yang sampai saat ini gue cukup agak speechless sih. Naiknya sih men, gila. Gue itu cukup familiar banget sama naik 60-annya. Dan ini naik 60-an dengan konfigurasi yang modern, ada split coilnya, harganya juga sangat terjangkau. Ini series Fender termurah yang Bang Bong Musik Bekasi jual. Jadi ah, buruan deh lo sikat deh. Ini limited banget, jarang banget ada. Dan ini statusnya ready stock di Bang Bong Musik Bekasi. Langsung aja ke Instagramnya Bang Bong Musik Bekasi. Jangan sampai lewat, serius. Anjir, gak bisa ngomong men.